Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita yaitu Dio ya. Kali ini kita akan membahas tentang walaupun dalam kondisi bekerja ya, tapi penjual ini tidak lupa untuk melakukan sebuah kewajibannya yaitu sholat. Seperti apa videonya? Langsung kita lihat videonya berikut ini teman-teman. Ya. Jadi beredar di media sosial ya, beliau ini seorang penjual makanan ya, kemudian juga tidak lupa dengan kewajiban dia yaitu melaksanakan sholat teman-temannya, dan luar biasanya sholatnya di jembatan teman-temannya masih meluangkan waktu ya untuk melakukan sebuah ibadah, dan ini juga menjadikan kita sadar, agar sadar bahwa ibadah itu penting ya, selain kita mencari sebuah rezeki. Kita memang berusaha mencari rezeki, tapi yang menurunkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya, atau Tuhan kita. Jadi kalau memang rezeki kita banyak hari itu, ya itu sudah memang takarannya untuk hari itu, teman-teman. Ya. Kemudian dengan cara kita beribadah seperti ini, ya di saat kita bekerja, niscaya Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Ya. Ini juga mengajarkan kita ya untuk para pedagang mungkin yang di luar sana ya, mencari rezeki untuk keluarganya ya, karena mencari rezeki itu adalah sebuah jihad ya fisabilillah. Kemudian masih melaksanakan kewajiban dia sebagai umat muslim yaitu beribadah ya, jangan lupa tetap beribadah walaupun dalam keadaan apapun ya. Kalau kalian memiliki komentar tentang video ini silahkan berkomentar ya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.